Halo guys. Oh my god, udah lama banget guys bikin video reaction. Oh my god. Tapi sebelum kita mulai reaction, wajib untuk subscribe. Wajib untuk subscribe nih. Jadi, oh my god, sekarang ini tuh adalah suatu pasti senang banget sih buat para EXO L. Ya, EXO L karena denger dia mau hamil. Baekhyun. Ini dulu kayaknya baru mau hamil. Oh, yang sebut deh ini adalah Baekhyun. Judulnya adalah Bambi. Bambi. Ya, Bambi tulisannya. Sebenarnya mungkin Bambi. Apa ya? Ya, ya. Kalau judul-judul lagu Korea itu kadang lucu-lucu gitu. Lucu-lucu banget ya. Tapi kita enggak tahu gitu artinya. Bisa aja dibuat lagu ya. Iya, bisa aja dibuat lagu gitu. Penasaran sih ya, apakah ini temennya sudah kayak gelap-gelap gitu ya. Ada kayak asap-asap, entah asap rokok, entah asap. Ada kereta ya? Kita mulai aja satu. XOL subscribe. Ngerokok ya tuh. Tanggap. Sumpah gue sampai gue kira bukan Baekhyun. Lo tau siapa? Gue kira V BTS. Dari sampingnya enggak sih? Enggak. V BTS. Gue mirip malah senior Suju. Enggak, mirip V BTS dari samping. Siapa Chenyeo lah jangan-jangan. Iya, anjir di kereta. Kereta. Gerbong ya ini rel ya. Stasiun kayak MRT kali ya. Tapi dia di bawah gitu. Weh. Apa nih, Baekhyun? Bimba ya tadi? Bambi. Bambi. Tulisannya Bambi. Oh, Bambi ya. Bambi. Tambah gua aja bambu. Ini kok sih, kayak Harry Potter sih. Kok kayak, iya, kayak misteri gitu sih? Kayak kasus-kasus. Oh. Gak sabar banget menonton Take Note-nya Baekhyun nih. Iya nih. Falset nih, dia keren loh. Kayak model-model apa ya? Tapi rambutnya rambut beda rambut ya. Rambut gondrong ya, rambut versi rambut gondrong. Sampai ke belakang gitu kayak mengingatkan stripe. Dijungsuk juga panjang. Oh, belum apa-apa udah falsetto ya. Minum apa guys? Dari tadi koin ya. Koin iya kayak. Iya. Apa maksud Bambi ini ada berkaitan dengan koin? Kita tuh sama sekali. Kasino gitu nggak sih? Iya, kita sama sekali nggak nyari tahu ya. Jadi kita tuh nggak nyari tahu, benar-benar nggak nyari tahu banget. Tuh dia kayaknya. Kayak di film luar negeri. Oh, aku telah terbutakan oleh kecantikanmu. Enak banget. Ini teaser ini. Ini kira-kira keretanya beneran gak sih? Cuma ruangan lo. Gue mengingatkan ini inget lagu apa sih? Ada gak sih? Simsalabim. Simsalabim. Dari tadi memang bajunya seperti ini. Jazz aja ya. Gue belum lihat yang berwarna tuh. Sambil ngedance gitu. Belum di tempat yang berbeda. Oh. Ini kereta ada sofa, gila. Iya, jadi kata mewah kayaknya. Ya, kayak gitu kayak itu, anjir. Dan itu ada high note-nya, ada falsetnya, tapi pelan-pelan gitu ya. Ada cewek. Jadi sopan banget nih masuk ke kuping tuh pelan-pelan gitu. Good note. Kayak ada unsur jazz-nya masih dikit gitu ya. Soalnya kayak selalu. Iya. Bambi. Ini spesifik bagian dancer ceweknya. Iya, tadi kan cowok. Tapi nggak ada yang mengerikan sih, nggak ada Baekhyun buka baju tuh nggak ada. Nggak ada. Oke. Oh. Ini siapa sih? Iya. Tangting. Ini siapa nih? Aduh. Kok nggak takut gitu aduh, ya? Aduh, serem banget itu gila. Mau atraksi. Itu atraksi dari seorang Baekhyun guys. Gak pernah jadi atraksi kan gitu. Udah tau angin angin malam, hati-hati angin duduk.
Mungkin, oh tapi di Korea nggak ada masuk angin, iya, ya kita doang ada masuk angin. Karena emang udah dingin. Untung pakai jas kulit ya, untung pakai jaket kulit, Baekhyun. Aduh. Karena badan Baekhyun kan kayak mungil gitu. Kecil banget kan. Ya. Duh, ini hujan itu kan. Eh. Soalnya oh, itu bara di atas. No. Oh. Bambi apa jangan banget. Oh, tapi ini kayaknya hujan beneran deh ya. No. Ih, masuk angin. Bikin kok enggak takut masuk angin. Aduh. Tapi emang bisa-bisanya loh ada kembang api. Ada kembang api lagi kayak gitu. Dan gitu. Hujan lagi. Enggak, tapi pas lagi hangat kembang apinya jurur-jurur gitu tuh ya. Kayak wih, hangatnya meriah ya, banget. Hangatnya meriah. Soalnya nggak diartiin Bambi itu apa ya? Apa emang kata? Wih, hujan beneran loh. Keretanya beneran nggak ya? Bener deh, kayaknya kan tadi dia naik itu tuh. Tapi masa kayaknya keretanya beneran, tapi jalan atau enggaknya? Gak tahu ya. Nah, ya kalau menurut gue gitu. Gituin jalan kan ya. High note-nya meriah banget ya. Tiba-tiba ada kembang api guys. Hujan udah kembang api gitu. Terus gak takut masuk angin ini si Baekhyun ya. Ah, badan mungil guys. Udah mungil, untung pake jaket kulit. Ya udah guys, untuk para XL jangan lupa untuk subscribe. Kalau like, bisa komen, bisa request di komentar. Pokoknya share juga video kita ke sosial media kalian ya. Jadi ini jadi video kita, sampai jumpa di video kita selanjutnya.